Hello, badminton lovers. Korean women's doubles, Jung Na-eun and Kim Hye-jung, clash against Ornisha Jongsathaporn-parn and Sakita Sawachai from Thailand in round 16 of Badminton Denmark Open 2024. Oh!
Please welcome the technical official, Bart Perdue.
Setelah berduel selama 35 menit, ganda Korea berhasil mengalahkan wakil Thailand melalui pertandingan straight game. Setelah memenangkan babak pertama dengan skor 21-15, Jong Naeung dan Kim Hye Jong mendapat perlawanan yang sengit dari ganda Thailand di game kedua. Kedua tunggal putri itu, baik Jong Naeung dan Kim Hye Jong maupun Ornicha Jong Sataponparn dan Sukita Suwachai terus saling menyamakan dan bergantian memimpin kedudukan. Ketatnya pertandingan itu berlangsung cukup lama hingga setelah poin 15 sama ganda Korea kemudian berhasil menjauh setelah permainan agresif dengan smash bertubi-tubi dan sergapan-sergapan bola di depan net mereka berulang kali mampu menembus pertahanan ganda Korea. Jong Naeung dan Kim Hye Jong terus berhasil menjauh dan berhasil memastikan kemenangannya di game kedua dengan skor 21-17 setelah bola lambung ganda Thailand terlalu memanjang ke belakang lapangan. Dengan kemenangan ini, maka Jong Naeung dan Kim Hye Jong dipastikan melaju ke babak kuarter final dan akan menghadapi sesama wakil Korea yaitu Baek Hana dan Lee So Hee yang pada laga lain berhasil mengalahkan ganda Ukraina.